Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Watoto. Saat ini saya sedang berada di toko online shop ya teman-teman. Jadi di sini saya lagi melihat-lihat kipas angin ya, dan emang harganya juga lumayan murah ya. Nah, kipas anginnya seperti ini teman-teman. Ini kipas anginnya jepit ya. Kipas anginnya jepit. Tapi ini harganya murah teman-teman. Ini cuman ada di harga 88.000. Nah, sementara saya di toko sana, di toko kecil saya kalau jual kipas seperti ini ada di kisaran sekitar 100.000. Jadi ini memang benar murah ya, bisa buat dijual lagi ya. Yuk, kita review Neng, dibuka Neng. Kita lihat dalamnya ya seperti apa ya. Nah, jadi teman-teman ini tuh saya ada di tokonya, toko online shop ya. Toko online shop, dan ini kipasnya seperti ini teman-teman. Coba dibuka Neng. Nah, untuk kipas seperti ini ada di kisaran cuman 88.000 teman-teman harganya. Itu bawahnya ada kakinya ya? Nggak. Nah, ini kakinya pakainya seperti ini teman-teman. Jadi ini pakainya jepit ya. Kakinya tuh jepit, jadi bisa nempel di dinding seperti ini, bisa di meja, bisa dijepit di ini, di sudut-sudut seperti ini ya. Pokoknya ini sangat praktis banget ya kipas ini. Kipas ini biasanya dijual di toko-toko online shop ya teman-teman. Ini mereknya dari QQ, Kyoto Nasional ya. Ukurannya 8 inci. Nah, ini saya mau mencoba membelinya di sini. Ini untuk dijual lagi. Kemarin tuh ada langganan saya, jadi dia tuh minta pesan kipas seperti ini. Cuman di toko agen saya itu nggak ada, jadi saya coba cari ke sini. Ini harganya murah banget ya, teman-teman. Kualitasnya juga oke ya. Ini nggak bisa dicoba ya, Neng? Nggak ada ininya ya? Oh iya. Ini di sini nggak bisa dicoba dulu katanya, karena ini lampunya lagi mati lampu, lagi padam. Jadi next dicoba di rumah aja. Ini berat ya teman-teman. Mungkin ini beratnya sekitar ada 1,5 kilo lah beratnya. Wowok juga ya ini. Tuh seperti ini belakangnya. Ini depannya seperti ini. Ini belakangnya seperti ini. Ini di sini laku ya Neng ya, yang kayak gini. Ini di sini katanya laku ya, sehari ini pasti aja ini ada yang beli katanya di sini, yang merek ini tuh. Next aku coba ya, coba ambil. Udah Neng, dibungkus Neng. Untuk pemansangan nanti kita review di video selanjutnya ya. Soalnya ini banyak yang beli juga, pada ngantri nggak enak. Sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.